Mengratus-ratus warga kurang mampu di sejumlah Indalawak di kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Kudulayah ngantri pikir nampak bantuan panganon tunai mengrupa kabutuh pangan sapopoe. Eta bantuan teh dipasrahkan pikir bantuan warga kurang mampu anu ke ku sesalad COVID-19. Dina prak-prakan ngabagikan eta bantuan protokol kesehatan dilarapkan kalawan kekep. Ballukar sesaatCOpi 18 Anuges Keradapan di Indonesia Mei 10 bulan, warga Re nuuka pengaruhuhan secara ekonomi,kawawasan nuuka Ranpan,600 warga kurang mampu dilawak wisata Lembang Kabupaten Bandung Barat. Tekurang ti 700 warga kurang mampu di Desa Siengajaya jeung Des desa Cikole Lembang Bandung Barat, Kur Leangan Tripikenampmpa Bantuan Panganon Tunaiti Pamarenta. prakprakkan nga bagikan eta kabutu pokok anu ngawengku beas daging hayam buah-buahan sayuran endog hayam jeung tahu anu niti 200.000 ente dilarapkan protokol kesehatankhawas make masker kukumba lengen jeung antri Bari jagajarak Neng Rosida, salah seorang warga kurang mampu di Kecamatan Lembang, ngecesken dirina ngerasa kabantu ku ayana eta bantuan dina usum sasalan COVID-19. Eta kabutu pokote bisa digunakan tepika dua mingguan. Perekonomian sulit nggak, Bu? Iya, sulit, sulit sekali. Terus ada, dengan adanya bantuan ini apa, Bu? Membantu? Membantu sekali. Ini biasanya untuk dikonsumsi berapa lama, Bu? Ini paling dua minggu dua minggu. Sanjeroning itu neneng panitia pendistribusian sembako nembraken di naeta distribusi teh dilarapkan protokol kesehatan. Warga ngerasa kabantu komodei dina usum kiwari komoditi bantuan pangan kualitas na anu HD. E, di sini 340. 340. Apa aja sih bu bu? beras, ayam, tahu, telur, kentang, sama buah. Memang dilakukan secara bertahap atau gimana bu atau setara... per bulan ya per tahun per bulan. bulan ya bu ini e, kebanyakan warga di tengah pandemi ini e, menyambut sembako ini juga bu ya alhamdulillah sangat membantu Sembantu. bantuan panganon tun United dipasrahkan secara hambalan tip pemerintah piken warga kurang mampu mayororitas warga kurang mampu Anumatu di leluwak wisata Lembang ekonomi na kepenruhuhan sasad copi 18 lantaran jumlah wisatawan anupopakan sikat tempat wisata di Lembang Nyirot kata tambah-tambah warga Nusamena digawe di tempat wisata Re Anu diinken digawenna Algi Muhammad Gifari Bandung TV